Hello, welcome to my channel. Nama gue Mega Christine. Dan di video kali ini gue akan sharing gimana caranya tahun ini gue menghapus iuran tahunan atau annual fee kartu kredit. Di sini gue punya dua, yaitu Bank BCA dan Bank Mega. Bank Mega. Pada tahun ini gue bayar dulu iurannya, abis itu sama pihak bank dikembalikan lagi saldonya, dikreditkan kembali ke kartu kredit. Biasanya kalau udah dapet tagihannya berupa email atau e-statement, kalian bisa langsung telepon ke call center, kalian tanya mereka punya pilihan apa aja supaya kita bisa hapus iuran tahunan tersebut. Biasanya mereka punya yang namanya penghapusan via point reward. Dan kalau pemakaian kalian bagus, biasanya sih sama mereka juga udah di... ya, akan kami hapuskan. Tapi gimana kalau pemakaiannya lagi jelek banget, kalian jarang pakai itu kartu kredit, point reward juga nggak mencukupi. Dan ini kejadian di kartu kredit Bank Mega, di mana tahun ini gue nggak pakai terlalu banyak, dan point rewardnya juga nggak mencukupi, dan akhirnya gue gagal untuk melakukan penghapusan annual fee. Ya, jadi nggak bisa itu yang namanya annual fee 400.000, lo punya point reward 150.000, nggak bisa lo bayar potong setengah pun, itu juga nggak bisa. Terus akhirnya yaudah, gue putuskan untuk gue bayar annual fee-nya, dan gue pengen tutup tuh kartu kredit karena udah jarang dipakai. Jadi kalau kalian telepon 1500010, line 7, yaitu khusus untuk penerimaan kartu kredit, barulah di situ gue ditawarkan untuk dikembalikan kembali dana annual fee yang sudah dibayarkan. Which is good, karena I'm broke, so I need my money back. Dan berikut adalah percakapan antara gue dan staff call center. Ada beberapa bagian yang gue sembunyikan, yaitu seperti identitas dan nomor laporan dan sebagainya. Tapi kurang lebih kalian akan mendapatkan conversation atau percakapan seperti ini. Dan semoga video ini dapat membantu kalian yang bingung, yang kalian males banget bayar iuran tahunan kartu kredit, ya kan? Kan lumayan tuh duitnya. Dan jangan lupa cek video tentang kartu kredit, di mana gue sharing tentang cara pemakaian, pemilihan, dan sebagainya. Itu akan gue taruh linknya di description box. Ya, kalau kalian punya pertanyaan atau topik yang ingin di-sharing, atau mungkin siapa tahu gue pernah punya pengalaman tersebut, kalian bisa tanya di komen. So, until next time, I will see you again in my next video. Please take care, wash your hands, guys. Wear that face mask. Yeah. See ya, bye. Selamat sore, lo bisa dengan... bisa saya bantu? Iya, Mbak. Saya mau mengajukan penghapusan iuran tahunan kartu kredit. Baik, dengan senang hati akan dibantu untuk pengajuannya ya, Bu. Sebelumnya dengan siapa saya bicara? Dengan Mega. Baik, Ibu Mega, untuk nomor kartu kredit atau nomor customer-nya berapa, Bu? Baik, saya bantu untuk pengajakannya, mohon ditunggu. Ya. Sebelumnya saya bantu informasikan, Bu. Untuk pembayaran uang iuran tahunan, ini bisa dengan cara redeem reward kelipatan Rp25.000. Tapi jika Ibu Mega tidak berkenan, tidak perlu khawatir ya, Bu, bisa tetap diajukan untuk penghapusannya ya, Bu. Oh iya. Baik, terima kasih ya, Bu, atas informasi yang diberikan. Saya bantu ajukan laporan penghapusannya, mohon ditunggu sebentar ya, Bu Mega. Iya. Saya bantu cek ini tertagihnya di kartu visanya saja ya, Bu, untuk nominalnya Rp125.000 di billing statement 23 Maret 2020 ya, Bu Mega. Iya, benar. Kita ajukan laporannya kembali, mohon ditunggu. Untuk laporannya sudah jadi ya, Ibu Mega. Saya bantu bacakan, Bu. Atas permintaan langsung dari Ibu Mega, perihal untuk permohonan pengajuan penghapusan atas uang iuran tahunannya sudah saya bantu buatkan laporannya pada hari ini ya, Bu. Dan untuk proses laporannya sendiri adalah paling lama, ini sampai dengan 14 April 2020. Tetapi, tidak menutup kemungkinan akan diproses lebih cepat ya, Bu. Jadi, mohon kesediaannya menunggu. Kemudian, untuk Ibu Mega sendiri, ini kan karena sudah terlanjur tertagih ya, Bu, di billing tagihannya. Ya. Maka disarankan, silakan dilakukan pembayaran dulu sesuai dengan nominal tertagihnya, Bu. Oh, supaya Ibu tidak dikenakan biaya bunganya. Oh, nah, nantinya kalau sudah disetujui untuk hasil koreksi, kan dia dananya akan dikreditkan atau akan mengurangi tagihan Ibu Mega di cetak billing bulan berikutnya ya, Bu? Oh, iya. Begitu, Bu Mega. Baik, apakah informasi yang saya sampaikan sudah jelas, Bu Mega? Iya, udah jelas, Mbak.
Selamat sore Bang Tega, dengan bisa dibantu? Iya, saya minta pengen nutup kartu kredit, Mas. Dengan ini siapa, mohon maaf? Dengan Mega. Kartunya ditutup dikarenakan apa, Ibu Mega? Tidak ada pendapatan tetap. Oh, begitu, baik. Saya bantu cek, Ibu, ya. Dibantu nomor kartunya berapa? Terima kasih, Bu, untuk persamaan datanya. Saat ini datanya sudah bisa kalian bukakan, ya, Bu. Di sini untuk informasinya, Ibu Mega mengajukan pencabutan kartu kredit dikarenakan saat ini tidak digunakan. Begitu, Bu, ya? Baik. Jadi, begini, Ibu Mega, ya, jika misalnya kartu tidak digunakan saat ini, kami sarankan tidak perlu sampai Ibu tutup. Cukup Ibu simpan saja, Bu, sebagai dana cadangan atau dana emergensi, di mana sewaktu-waktu Ibu membutuhkan bisa digunakan kembali untuk kartunya. Kartunya pun sifatnya fleksibel, selama tidak digunakan tidak akan menimbulkan tagihan transaksi apapun, Bu, begitu. Oh, nggak apa-apa deh, Mas, saya mau tutup aja. Bantu cek, itu kan hanya kartu kan tidak ada penggunaan, begitu Ibu, hanya tertagihkan iuran tahunan saja. Untuk iuran tahunan pun jika tertagihkan kan tidak perlu dibayarkan ya, dikarenakan setiap tahun itu ada program untuk penghapusannya. Di sini untuk iuran tahunannya saya bantu hapuskan saja, Bu, tidak perlu dibayarkan, bagaimana Ibu Mega? Ah, saya sudah bayar, Mas, bulan kemarin. Kenapa dibayar? Bukan saya, ini Rp400.000. Karena tidak perlu dibayarkan, dikarenakan setiap tahun itu ada program untuk penghapusannya. Jadi begini saja, Ibu Mega. Untuk iuran tahunan yang saat ini yang udah Ibu bayarkan, saya kembalikan saja, Bu, begitu. Tidak perlu dibayarkan untuk iuran tahunan ini. Pengembaliannya pun cepat, nanti hanya pasang 5 hari kerja saja, 400 ribu rupiah sudah dikreditkan kembali. Walaupun misalnya nih bulan depan yang ibu tidak kurang karena tidak masalah. Yang kelebihan dana 400 ribu itu tetap akan jadi kelebihan dana Ibu Mega, begitu Ibu Mega. Ya udah deh. Baik, isinya saya bantu konfirmasi ya, Bu, dengan saya kartu kredit dari Ibu Mega tidak ditutup. Untuk kartunya silakan disimpan atau gunakan kembali. Kartunya sifatnya fleksibel, selama disimpan tidak akan menimbulkan tagihan transaksi apapun. Saya dari iuran tahunan yang Ibu bayarkan di bulan lalu ya, kartunya saya kembalikan atau saya refund kembali tanpa syarat apapun. Nanti pasang 5 hari kerja ke depan sudah ada proses pengembaliannya sebesar Rp400.000. Untuk nomor teleponnya boleh dicatat. Terima kasih, Bu, ya, kepercayaan kembali dengan Bang Mega. Semoga hari ini menangkan. Selamat berkita kembali. Iya, makasih. Sama-sama, Bu.